pertama kita ibadah di rumah, dan ini adalah tempat di mana kami pindah dari Kelapa Gading ke Harapan Indah, Cluster Lapes SA5 1029, yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun keluarga, untuk melakukan apapun kegiatan yang Tuhan sediakan bagi kita demi kerajaan Allah. Saya ingin berkata bahwa Tuhan kita adalah tetap Tuhan. Besar kecil, sedikit banyak, lemah kuat, bagi Dia tidak ada perbedaan. Hanya bagi kita, apa mau tetap percaya, apa berani melangkah dengan percaya. Hari ini kita mau belajar tentang mendengar dan melakukan. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Oh ya, sebelum kita berdoa, Bapak, saudara sekalian, terima kasih untuk semua pihak, dari orang-orang yang membuat kami bisa menempati rumah ini. Mulai dari sales, Bapak Luga, kemudian kepada teman-teman, saudara-saudara yang membantu, moral dan finansial teman-teman dekat yang mendukung. Mereka tahu kemampuan kami, tapi mereka berkata, maju terus Koroni, maju terus Pendeta, karena mereka tahu ini yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih ke teman-teman yang memberikan dukungan moral dan finansial. Juga terima kasih kepada siapapun yang membantu, termasuk kepada Pak Benju yang kemarin sampai malam hari nyasar-nyasar sehingga AC bisa dipasang dan bisa kita pakai dengan sejuk, dengan nyaman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini di dalam anugerah Tuhan yang besar, 20 Februari 2022, kami akan ibadah online dari rumah ini, rumah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami ada, baik di rumah masing-masing, di jalan atau setelah tayangan ini, di dalam nama Yesus, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, mengalami Tuhan yang dahsyat, yang penuh kuasa dan kasih-Nya tak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dan kami selamat ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan semesta alam, Juru Selamat dunia ini. Haleluya, haleluya. Mari katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan saja, betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Cipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Kami memuji-Mu Tuhan.
hidup kami penyembahan bagimu. Hidup kami adalah penyembahan, persembahan. Tuhan, bukan hanya uang kami, harta kami, keluarga kami, dan apa yang kami anugerahkan kepada kami. Tetapi nafas kami, hidup kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dimana saya, tetapi saya merasa kalaupun harus meninggal dunia, saya ingin persembahkan kepada Tuhan sisa hidup yang tinggal sedikit. Saya tidak tahu berapa lama. Gak bisa nyanyi, saudara. Orang-orang nyanyi, buang itu nggak bisa. Jadi saya cari di handphone YouTube. Saya lupa saya ketik apa, tapi ketemu dengan nyanyian ini. Nyanyian lama, tetapi ketika nyanyian ini dinyanyikan, saya menangis. Bukan menangis karena ya kalau boleh masih hidup, bukan. Karena saya sadar kalau bisa hidup itu anugerah Tuhan, bukan kekuatan. Saudara, waktu itu saya minum obat diinfus antivirus, kata dokter, antivirus yang dipakai untuk Presiden Donald Trump. Saya minum Subarasi
dan sukusi dalam jumlah yang banyak. Dan saya tahu ini makanan super yang sangat hebat yang menolong banyak sekali orang sakit COVID. Dan kebetulan saya mendapat bonus 8 box waktu itu, ditambah dengan sumbangan dari teman-teman di AFC waktu itu. Tetapi saya tidak tahu apa saya bisa survive atau tidak. Yang saya tahu adalah kalau saya masih hidup, hidup saya penyembahan. Hidup saya penyembahan. Mari katakan, pujian dan syukur aku bawa padamu. Dengan rendah hati kupersembahkan, karena kita tahu segala yang ada pada kita tidak sempurna, banyak celah-celah. Persembahkan dengan rendah hati. Sadar kalau kita ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Lalu katakan dengan semantap hati, sekuat tenaga, ku tahu hidup penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Maka kita ada hari ini untuk kemuliaan Tuhan, menghidupi panggilan. Mari katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Saya menghitung waktu itu tidak kurang dari 80 orang. 80 orang, saya tidak memilah yang mana jemaat, yang mana bukan, tetapi kebanyakan di luar dari komunitas pelayanan saya. Dan sudah tahu, dukungannya begitu luas. Ketika saya sadar itu, saya tahu, memang kami melayani komunitas kecil, kelompok yang kecil. Tetapi orang yang mendukung saya, yang mau saya masih hidup, lebih 80 orang. Ini bikin saya tahu, saya mesti lebih sungguh-sungguh hidup, menghidupi panggilan. Maka tidak ada jalan lain. Mari, biarkan hidup kita menjadi penyembahan.
waktu menjadi penyembahan kita mendengar dia berfirman. Dan apapun terjadi, kita gak pernah ragu lagi. Kita sudah tahu kasih Tuhan. Maka dia berfirman, kita sembuh. Dia bersabda, kita diselamatkan. And there is nothing impossible with him. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apa yang terjadi? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa dan Nabi Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sendiri menolong kami dalam setiap lembah yang paling curam sekalipun. Bahkan di gunung yang paling tinggi, di mana kami menikmati kebaikan Tuhan, menyadari berkat Tuhan, posisi yang paling baik, kami tahu Engkau ada di situ. Engkau sedang turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami belajar tentang menerima dan melakukan. Berfirmanlah Tuhan, supaya kami tidak lagi membiarkan firman-Mu yang mengiang di telinga, firman-Mu yang berbicara di hati. Apa yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami kecap, yang kami raba, itu menjadi bagian hidup kami, menjadi kesaksian kami untuk kami hidupi. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari buka Roma 8, 28. Roma 8, 28. Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, 28. Ini salah satu ayat yang paling cocok dengan hati saya. Kenapa? Karena Romi lahir bulan 8, tanggal 28. Roh 828 itu saya. Tetapi ayatnya berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setelah Paulus bicara panjang lebar, minggu depan kita akan belajar menerima dan melakukan versi Paulus dan Petrus. Tetapi nanti dalam bagian ketiga, saya ingin menyinggung sedikit tentang Paulus dari Roma 8. Tetapi sengaja saya dimulai ayat 28 di depan, saya berkata begini,
Waktu kita berkata, kita tahu sekarang, Paulus menggambarkan segala perkara di depannya. Dia melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bahkan ayat 27 berkata, roh itu sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Suruh bayangkan dari Allah yang kebanyakan orang berkata Tritunggal, Bapa yang mendengar doa, di dalam surat Ibrani dikatakan Yesus menjadi juru syafaat, di dalam ayat 27 Roma 8 dikatakan roh itu berdoa sesuai kehendak Allah berdoa untuk kita orang-orang kudus. Jadi Paulus berkata, kita tahu sekarang, we know now, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang berdoa sesuai kehendak Allah untuk kita. Artinya sudah dalam segala sesuatu, segala perkara, Tuhan bekerja dan itu mendatangkan kebaikan. Sudah tidak boleh berhenti di sini. Itu harus lanjut dengan berkata, yang mengasihi Tuhan, yang hidup terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi dengar baik, kita akan belajar tentang menerima dan melakukan. Menerima firman Allah dan melakukan. Saya ingin mulai dengan ayat ini. Di situ perkara apapun bukan urusan kita. Situasi, kondisi apapun, keadaan apapun, baik atau tidak baik, di puncak gunung maupun di lembah yang paling dalam, bukan urusan. Urusannya adalah kita menyadari Dia sedang turut bekerja. Orang Kristen tidak serta-merta melihat sesuatu yang, karena orang Kristen tahu, karena orang percaya tahu, karena orang yang terima Roh Kudus tahu, Allah sedang turut bekerja dalam segala perkara. Jadi tidak bisa orang Kristen menyalahkan orang lain. Tidak bisa orang lain menyembah orang lain. Yang bisa adalah dia berkata terima kasih Tuhan. Dan persyaratannya, syarat ketentuannya cuma satu. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu terjadi. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak tahu saya. Yang saya tahu, kalau mengasihi Tuhan itu terjadi. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu hidup sesuai rencana Allah. Dia boleh di bidang seni, dia boleh di bidang pemerintahan atau politik, dia boleh di bidang perdagangan, dia boleh di bidang kesehatan, dia boleh di bidang pendidikan, dia boleh di bidang keagamaan atau gereja, dia boleh di bidang apapun. Dia sedang hidup sesuai dengan rencana Allah. Maka sesuai kasih Tuhan, penting bagi kita untuk tahu bahwa kita ini bukan hidup pelayanan cuma di gereja. Ya, saya mesti meluruskan pandangan sebagian besar orang Kristen berkata, dia jadi pendeta, berarti hidupnya diwakafkan untuk Tuhan, khusus buat Tuhan. Jadi kalau pedagang gimana? Politikus gimana? Pengajar gimana? Atau dosen atau guru? Bagaimana dengan yang lain? Itu sekuler? Tidak, saudara. Alkitab kita tidak mengatakan demikian. Alkitab kita berkata, kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Apa itu? Dalam bentuk gereja Tuhan. Dalam bentuk gereja yang penuh kuasa. Bukan gereja yang minder, dikit-dikit kita sumbangan. Bukan. Gereja yang berkuasa. Karena kuasa Roh Allah. Nah, saudara, bagian kita gereja Tuhan. Saya kalau bilang gereja Tuhan, supaya kita baik-baik, bukan merek GKI, GBI, dan apa yang lain. Saya sebut GKI, GBI karena paling gampang disebut. Bukan. Bukan juga denominasi. Bukan juga bergantung pendeta, bergantung doktrin, bukan. Bergantung setiap kita yang mengasihi Dia, yang mau hidup sesuai rencana Dia. Itu sebab bagaimana kita mendengar dan melakukan. Saudara, saya mulai dengan ingat sejak awal waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid, Dia berkata, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Waktu Dia panggil ikut Dia, mendengar, dan setelah mengikut, langsung melakukan. Sementara berjalan, belajar menjadi penjala. Pada bagian lanjutan, di Matius 11, Yesus berkata, mari kepadaku,
semua yang letih sumber berat. Sudah ingat ini minggu lalu kalau tidak salah kita belajar self check up with God. Bagaimana kita belajar kalau saya letih su, siapapun dia, orang yang belum percaya, anak Tuhan, siapapun dia, pendeta, siapapun dia, boleh datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, aku beri kelegaan. Kelegaan muncul dari mana? Satu, ketika datang pada Yesus. Kedua, ketika memikul kuk yang Tuhan taruh. Dan sementara memikul kuk, dia belajar pada Yesus. Karena kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Mengikuti jalan dia. Itu self check up with God. Bagaimana kita menguji diri kita sendiri. Nah saudara, mendengar, melakukan. Lalu pada bagian akhir amanat agung, bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, ajar mereka melakukan. Saudara, kekristenan bukan tentang teori. Kekristenan bukan di dalam kelas. Kekristenan bukan di laboratorium. Betul ada kelas pengajaran, betul ada testing pelatihan, tetapi kekristenan sejati ada di sini. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Di bumi di mana kaki kita berpijak, kerajaan Allah datang. Dan disitulah orang-orang yang mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Akan berhasil. Nah saudara-saudara, bahkan ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari penampakannya, dan kisah 1 ayat 3 dikatakan, dia bicara tentang kerajaan Allah. Bukan yang lain. Mengapa bicara tentang Allah? Itu bicara tentang kuasa Allah. Tentang agresivitas kerajaan Allah. Bagaimana gereja Tuhan dinyatakan merobos pintu alam maut, bahkan kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti surga. Nah, saudara, mari kita belajar mendengar dan melakukan. Pertama, kita belajar mendengar dan melakukan versi Matius. Matius mencatat Matius 7:24-29. Ya, ini penutup khotbah di bukit. Matius 7:24-29. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian, perhatikan kata kemudian, artinya setelah dia mendengar firman dan melakukan, itu seperti orang bangun rumah di atas batu, di atas tanah keras yang asli. Sudah perhatikan, ini bukan pondasi. Ini di bawah pondasi. Saya pernah mengkhotbahkan ini waktu saya masih praktek mahasiswa di Cirebon. Kemudian saya dikritik oleh pendeta di sana. Tidak, dia bilang. Bukan. Pondasinya Yesus. Betul. Tapi itu yang dibilang tanah keras di sini, di atas batu itu bukan pondasi. Rumah ada pondasi. Nah, pondasi, saudara, harus menyentuh tanah keras, mentok. Kalau tidak mentok di bawah, pondasi rumahmu boleh batu keras, tapi ditaruh di rawa-rawa, tenggelam. Pondasimu boleh panjang seperti tiang panjang puluhan meter, bisa jadi. Tetapi kalau di bawahnya rawa-rawa, bangunanmu meresek ke dalam. Dasarnya bukan tanah lembek, dasarnya batu karang yang teguh, tidak goyah. Pondasi kita mesti berdiri di atas batu karang. Tapi kalau pondasi itu yang dibilang seperti bangun di atas lembah pasir, tapi bisa juga lumpur, bisa juga lain, rawa-rawa. Nah, lanjut, kemudian turunlah hujan, datanglah banyak. Artinya mau bilang begini, kalau kamu hidup hari-hari biasa-biasa dengan mendengar dan mengamalkan firman, maka ketika datang banjir bandang, banjir lalu angin melanda rumah, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu karang teguh. Yang ke-26, tetapi setiap orang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi rumah dasarnya bukan batu karang, pasir. Tanah yang
yang bergerak. Atau kalau kita bilang boleh saja lempung, boleh saja rawa, boleh saja lumpur. Bikin pondasi yang lebar, besar, dia masuk ke dalam. Kemudian turunlah hujan dan tengah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya rusak total. Ayat 28, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Ini pertama, versi Matius dalam hal mendengar dan melakukan adalah sebab akibat. Ketika berani melakukan firman, maka melihat, mengalami mujizat. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang pertama 24 itu, yang mendengar perkataan mendirikan rumah di atas batu yang teguh itu, batu karang itu, tanah keras itu, mentok itu, datang hujan, datang banjir, datang angin puyuh, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nyanyian lama berkata, dasar yang lain rebah runtuh, tapi tetap kokoh. Rumahnya boleh hebat, boleh anti gempa, boleh segala macam, tapi kalau dasarnya diangkat, rubuh dia. Versi Matius berkata, kalau orang mendengar dan melakukan, maka dikatakan orang ini akan melihat, akan mengalami mujizat. Nah ini penting, saudara-saudara sekalian, kalau kita berkata tentang mendengar dan mendengar firman Tuhan, lalu berani melangkah, mendengar dan melakukan, maka melihat mujizat. Suruh lihat di ayat 2, ditutup, Matius 7 itu ditutup ayat 29, bilang begini, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Suruh mengapa orang takjub dengan pengajaran Yesus? Mengapa orang sebagian takjub, sebagian bahkan mengabaikan? Tetapi orang banyak yang haus akan kebenaran, yang rindu melihat Mesias, mereka rindu dua hal ini, firman Allah dan kuasa Allah. Ahli Taurat, ayat 29, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Ahli Taurat juga mengajar, bukan tidak. Mereka mendapatkan ilmu yang banyak, lalu menyampaikan dengan banyak. Orang berkata, kalau saya banyak belajar, saya sekolah di A, B, C, D, banyak baca, saya menjadi orang berpengetahuan, akan hebat. Hebat dalam arti bicara, bisa jadi. Hebat dalam arti orang berkata, wih, pengetahuannya luas sekali. Tetapi, Alkitab berkata, menjadi takjub ketika Yesus bicara, dilakukan. Bicara, dilakukan. Dan saudara tahu, ketika dikatakan dia mengajar mereka sebagai orang berpuasa, ini seperti bahwa berkata, mengajar, mendengar, melakukan. Mendengar, melakukan. Mengajar dengan kuasa. Artinya, kalau firman ini benar dari Tuhan, dilakukan, akan melihat, mengalami kuasa Allah. Nah bagaimana hari-hari kita mendengar firman Tuhan? Saudara berani tidak waktu dengar firman Tuhan melakukan? Beberapa orang suka mengabaikan apa yang firman Tuhan katakan. Beberapa orang berkata, ya Tuhan saya akan tahu, saya akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, contoh di Alkitab, ya bahkan ketika dalam kisah pasal 10 kita pernah merenungkan ini bagian lalu, saudara, ketika Petrus mau disuruh Tuhan, akan disuruh Tuhan melayani orang asing, waktu itu Petrus belum mengerti bahwa orang asing pun, orang non-Yahudi pun menerima kasih karunia Tuhan. Petrus mendapat penyataan, penglihatan dalam rupa seperti slide begitu, kain lebar dengan binatang-binatang haram. Lalu dengar suara, sembelilah, ambillah, sembelilah dan makanlah.
waktu itu Petrus sedang lapar. Saudara, orang suka berkata, ini kan contoh, ini kan bukan yang sebenarnya. Gak bisa Tuhan suruh sesuatu yang haram untuk dimakan menjadi halal. Tetapi Alkitab menerangkan sampai dikatakan, sampai tiga kali itu muncul, lalu Tuhan berkata, barang itu hilang dari penglihatan, lalu Tuhan berkata, apa yang Tuhan nyatakan halal, tidak boleh kamu nyatakan haram. Saudara bayangkan, nanti Petrus akan bertemu dengan Cornelius, orang Itali, orang asing, non-Yahudi, dan dia harus terima dia. Waktu itu orang Yahudi, saudara, menolak orang non-Yahudi sama seperti najis, binatang yang haram. Saudara mesti ingat baik-baik, kalau demikian, kita mesti mengerti bahwa kita sedang diterobos oleh firman. Perbandingannya sebenarnya tidak layak. Bahwa orang Yahudi menganggap orang lain najis itu gak benar. Tetapi mereka menangkap itu seperti haram dan halal. Haram dan halal bagi Yahudi 100% harga mati. Tetapi firman Tuhan muncul dan disampaikan langsung. Apa yang Tuhan nyatakan halal, tidak boleh yang haram. Artinya saudara, kalau dengar firman, bahkan saudara hati-hati ini, perhatikan baik-baik, bahkan kita mendengar sesuatu, menangkap sesuatu dari Tuhan, dan seperti melanggar, maka demi kerajaannya itu perlu dilakukan. Akhirnya kita menemukan orang Yahudi, gereja Yerusalem berani terbuka kepada gereja-gereja lain. Dan bahkan Tuhan memanggil Paulus sebelumnya dalam Kisah Rasul 9 supaya termasuk untuk penginjil, rasul untuk orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Saya berkata, saudara, kalau mendengar dan melakukan, akan melihat mujizat. Apakah zaman ini kita melihat hal yang sama? Mujizat yang sama? Ya, mujizat tidak pernah berhenti. Saudara yang berkata mujizat berhenti, karunia-karunia rohani berhenti. Saudara sedang sebenarnya juga melanggar Alkitab. Kalau saudara bilang melanggar orang yang mengadakan mujizat, saudara sendiri melanggar. Mengapa melanggar? Tidak pernah Alkitab berkata mujizat berhenti. Tapi banyak orang bilang berhenti. Silakan saya. Contoh sederhana, saudara, bagaimana kita berani mendengar dan melakukan. Agustus 2013. Yaitu Juli akhir. Juli akhir 2013, seorang teman penginjil mengajak saya ke Talaut untuk penginjilan di sana, untuk seminar dan segala macam doa kesembuhan dan macam-macam. Saya bilang, "Oke, saya akan doakan." Saudara, itu diomongin sekitar 2-3 minggu awal Juli awal. Maksudnya saya doakan, tapi saya tidak serius doa, serius doakan. Karena saya tahun-tahun awal pemulaan New Testament Church itu masih berpikiran saya gembala, saya bukan penginjil sama sekali, dan saya tidak tertarik dengan penginjilan. Tetapi rupanya dalam bulan-bulan itu sudah saya dibenak paling dalam, saya mengingat apa yang saya ingat dulu guru saya pergi sementara liburan sebagai dosen STT. Juni-Juli itu sementara liburan sembari misi kemana-mana. Saya tidak persis sama dengan beliau, tentu saja masih di bawah beliau, tetapi saya berkata, Tuhan, saya mau juga dong dalam saat terpagi, saya mau juga dong sementara liburan, cuti liburan, saya juga pergi pelayanan. Terus saya bilang, kalau boleh bersama keluarga, saya gak mau pergi sendirian. Kalau liburan, saya pelayanan sendirian, namanya bukan liburan, namanya kerja. Tetapi kalau liburan bersama keluarga kita pelayanan, oh ini baik, indah. Nah, hari Minggu, bulan Juli terakhir itu, diingatkan lagi. Agustus awal diingatkan lagi, Pak gimana, jadi ikut gak ke Talaut? Kita mau pesan tiket nih. Soalnya jangan lupa, ini badan misi kecil, dan sangat kecil, lebih kecil dari biji sawi. Dulu kita punya grup pelayanan biji sawi namanya. Ini lebih kecil lagi, sebenarnya kenapa?
karena betul-betul ini nggak punya dana apa-apa. Siapa pergi, siapa bayar. Seluruhnya ongkos bayar sendiri. Dan saya tidak punya uang. Oke, saya doakan, saya bilang. Lalu saya bilang, doakan karena saya mau pindahan rumah dari Sunter ke Kelapa Gading waktu itu. Dan teman ini bantu pindahan. Hari Minggu itu selesai ibadah, dia bilang, Pak, sudah selesai lupa pindahannya. Artinya barang sudah masuk semua, sudah siap untuk boleh pergi misi ke Talaut. Agustus pertengahan atau dekat Idul Fitri kalau saya tidak salah. Lalu saya bilang, iya, saya doakan. Hari Senin pagi saat teduh saya bilang, Tuhan, saya pergi gak ke Talaut. Tuhan, seperti ingatan saya, apa yang menjadi kerinduan saya berapa minggu awalnya, saya rindu untuk sembari liburan, sembari misi. Terus saya bilang, karena sebenarnya kami itu mau pergi, saya mau dengan keluarga, Tuhan. Tuhan bilang, iya, dengan keluarga. Ih, saya terkejut. Kalau dengan keluarga, biayanya gede sekali, Tuhan. Sudah tahu, Tuhan bilang gini, bukankah kamu akan pergi demi atas nama kerajaan Allah? Kalau demi atas nama kerajaan Allah, siapa yang tanggung biaya? Saya bilang kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah mengutus apakah satu orang, berbondong-bondong bisa. Dan siapa bayar? Kerajaan Allah. Saya bilang, baik, saya akan pergi. Saya telepon teman saya beritahu, Pak, saya pergi. Puji Tuhan, dia bilang. Tapi kami berempat. Waktu saya bilang berempat, dia langsung lepas. Berempat, Pak. Ya, berempat. Jadi pesan tiga berempat. Empat. Sudah singkat cerita, kami pergi sekeluarga ke sana, ke Talaut, sembari liburan, menyaksikan, bahkan sempat lain, menyaksikan ikan flipper, sudah lompat apa di ujung laut, lumba-lumba. Ikan apa, ikan itu loncat-loncat di laut antara Manado dan Talaut. Kita bayar pakai kredit card. Pulang dari Talaut, ada seorang saudara panggil saya ketemu di satu kafe. Dia kasih cek senilai 11 juta. Sudah biaya kami berempat bolak-balik dengan hotel, makan segala macam 18 juta sekian. Waktu dia kasih cek 11 juta, saya girang. Terima kasih, Pak. Lalu kita setelah minum kopi berpisah. Waktu berpisah, saya duduk diam. Masih kurang 7 juta. Orang yang sama telepon saya, Pak, sebentar Pak ketemu lagi. Dia kasih cash 7 juta lebih. Dia gak tahu saya butuh 18 juta lebih untuk bayar kebutuhan ketahuan. Ketika Tuhan berfirman, dia berkata, kamu pergi dengan keluargamu dengan biaya kerajaan. Dia menggenapinya. Sudah contoh kedua, jangan sudah pikir, oh itu karena pekerjaan misi pasti. Bukan, bukan. Ingat sudah, pekerjaan misi itu cukup saya pergi sendiri, ikut tempat saya, pelayanan. Tetapi saya bilang, saya mau berempat. Tuhan bilang, semua dibayar. Semua. Satu lagi, kalau itu pelayanan sih masih oke. Sebelum kita pertanyaan kedua. Satu lagi, anak saya yang perempuan mau kuliah. 6-7 tahun lalu. Saya bilang, Tuhan, saya tahu dia harus kuliah, tapi saya gak punya uang. Tuhan bilang, bukankah aku juga bapaknya? Di hadapan Tuhan, saudara, bapak dan anak sama-sama anak di hadapan Bapa di surga. Ya, kalau aku bapaknya, aku bertanggung jawab membiayai seluruh kuliahnya. Saya bilang, kita beli formulir. 150.000 saya punya duit. Sudah betul. Setiap semester selama 4 tahun, dua kali bayar. Termasuk biaya wisuda. Semua dibayar oleh Bapa di surga. Kalau dia berfirman, lalu kita berani melangkah, kita sedang mengikuti dia dan melihat mujizat. Termasuk rumah ini, saudara. Kami tidak punya uang, tapi kami tahu
Tuhan mau kami pindah dan kami harus tinggal menetap seperti kerinduan untuk membangun kerajaan Allah. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham di Kejadian 12, keluar tinggalkan keluargamu. Saudara, itu khotbah saya terakhir di bulan September di GSRI Posunter sebelum saya tinggalkan gereja itu. Keluar tinggalkan keluargamu. Karena Tuhan itu Kelapa Gading ke Kelapa Gading. Saudara, 11 tahun di Kelapa Gading. Di Sunter 3 tahun, 8 tahun di Kelapa Gading. Dan tahun ke-12, di tahun penggenapan ini, kita pindah ke Harapan Indah. Beautiful Hope City, kota Harapan Indah. Saya berkata, mari berani mendengar suara Tuhan. Mari menangkap maksudnya, mari berani melangkah. Kita akan melihat mujizat. Yang kedua, saudara, mendengar dan melakukan, maka kita akan berbahagia dan diberkati. Saudara berkata, ah ini si Roni ini, pendeta satu ini mulai teologi sukses, gak benar. Terserah saudara bilang apa, tetapi mari melihat Yakobus. Kalau tadi versi Matius, sekarang versi Yakobus. Kalau tadi versi Matius, pemungut cukai, yang Tuhan panggil ikut dia, sekarang Yakobus bukan rasul. Yakobus saudara Yesus yang dulu gak percaya. Waktu Yesus masih hidup gak percaya. Tetapi kemudian setelah Yesus mati dan bangkit, Alkitab berkata, mereka ikut kumpul di Kisah Pasal 2, ikut doa 10 hari sebelum Pentakosta. Nah, Yakobus ini menulis begini. Yakobus 1:21-25. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia pandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memperdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia, ia akan diberkati oleh perbuatannya melakukan firman Tuhan. Demikian yang Yakobus 1:25. Sudah, kalau pertama versi Matius berkata mendengar dan melakukan sebagai sebab akibat, maka mahal melihat mahal mujizat. Yang kedua, mendengar dan mahal firman, kita akan berbahagia, akan diberkati. Sudah, hari ini orang berkata saya hidupnya kosong. Salah satu kemungkinan besar adalah kamu dengar firman tapi tidak melakukannya. Orang berkata, kalau saya punya A, punya B, punya C, menikah dengan si A, menikah dengan si B, kalau saya dapat fasilitas anu, saya bagian. Itu bohong, saudara. Tidak pernah ada apapun di dunia ini yang bisa membagikan kita. Kecuali kita mendengar dia dan melakukannya. Kata Rasul, kata Yakobus, bukan Rasul ini, dia berkata, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia, ia akan diberkati oleh perbuatannya. Wow. Dari mana tahu? Kita bilang dari firman-Nya. Dari mana firman-Nya itu? Dikatakan bagaimana meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Saudara perhatikan, bukan hukum Taurat yang membelenggu, bukan aturan anggaran dasar rumah tangga, disiplin yang membelenggu, bukan. Tetapi kalau meneliti hukum yang sempurna, apa itu hukum yang sempurna? Hukum yang memerdekakan orang. Saudara, kalau kita melihat hukum, melihat peraturan, melihat aturan,
seringkali melihatnya sebagai belenggu, sebagai gak boleh ini, gak boleh itu. Tetapi kita lupa dari sisi lain. Ketika kita mentaati hukum itu membuat kita merdeka, membuat kita bisa melakukan di dalam koridor itu. Ini bukan berarti kalau melanggar pasti dihukum, bukan. Tetapi dari sisi perspektif yang luas, yang umum, yang lebih dibutuhkan adalah semua aturan adalah demi semua. Misal, lampu merah, saudara, traffic light. Orang bilang, saya gak mau taat sama lampu merah. Maju terus, ditabrak. Bang! Saya mau tunduk kepada lampu merah. Kalau hijau, saya jalan. Kalau kuning, saya hati-hati. Kalau perlu berhenti. Lihat-lihat. Itu memperdekakan kita dari kemungkinan kecelakaan. Apakah bisa kecelakaan? Ya bisa. Namanya manusia, human error. Kesalahan manusiawi. Tapi, apakah itu memberikan? Ya. Justru dengan adanya traffic light di perempatan jalan, traffic light di tempat penyeberangan, itu memerdekakan kita dari berbuat salah. Apalagi dikatakan, kalau kita bertekun menyelidiki hukum yang sempurna, menyelidiki kitab suci, mendengar apa yang Tuhan katakan dan kemudian mengolahnya begitu rupa, bukan untuk mengkritisi sehingga melihat benar salah, bukan. Mengkritisi begitu rupa supaya saya melakukannya dengan tepat. Alkitab berkata, lalu melakukannya, dia akan berbahagia. Dia akan diberkati oleh perbuatannya. Oh, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 13 ayat 17 berkata, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kebahagiaan kita menjadi lengkap, menjadi penuh ketika kita melakukan dan melihat bagaimana itu terjadi. Saudara, versi Matius dan versi Yakobus kalau digabungkan, saudara, seperti begini. Ketika kita mendengar firman, kita mau mentaatinya, lalu terjadi mujizat. Kita berkata, wah, haleluya. Karena firman Tuhan benar dan tidak salah, kita melakukannya. Apakah kita bahagia? Ya. Apakah kita berkati? Ya. Dibalik. Kita mendengar firman, kita tidak melakukannya. Lalu terjadi seperti firman katakan. Apakah kita melihat mujizat? Bisa iya, bisa tidak. Kalaupun lihat, wow, mujizat terjadi. Mestinya saya ada di situ ikut, tetapi sekarang tidak. Apakah bahagia? Tidak mungkin. Saudara bisa saja melihat mujizat tempat lain karena orang lain taat dan kita tidak dengar, kita bahagia itu lain. Tetapi bahagia yang dimaksud adalah kalau saya mendengar kamu akan berbahagia oleh perbuatanmu. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya, kata Tuhan Yesus. Saudara ketika bilang, Tuhan, saya tahu ini mustahil. Tetapi karena kau mengatakannya, aku melakukannya juga. Saudara Petrus pernah mengalami itu. Di Lukas 5, selesai mengajar, setelah pinjam perahu Petrus, Yesus berkata, tebarkan jalamu di tempat dalam. Petrus berkata, Tuhan, sepanjang malam kami telah melakukan penebar jala kemarin di tengah, tapi tidak memperoleh seekor ikan pun. Tetapi Petrus berkata, karena engkau mengatakannya, karena engkau mengatakannya, aku melakukannya juga. Karena Petrus memimpin, begitu dia jalan, orang lain ikut dia. Dan sudah tahu, ketika dia jalan dan orang lain ikut dia, Alkitab berkata, mereka menebar jala di tempat yang dalam pada hari siang itu, mereka mengangkut ikan. Dua perahu hampir tenggelam. Orang lain takjub melihat mujizat itu. Saya percaya semua teman Petrus yang sama-sama nelayan belum pernah melakukan itu dan takjub akan mujizat itu. Tetapi kalau baca Lukas 5, buat saya ini menarik sekali. Petrus sama sekali tidak takjub dengan itu. Ketika dia menebar jala dan menangkap ikan banyak dan dia tahu banyak ikan ditangkap,
Sudah tahu? Dia tersungkur di kaki Yesus. Kenapa tersungkur? Karena melihat mujizat. Kenapa tersungkur? Karena melihat mujizat yang Yesus katakan dan dia melakukan, maka terjadi. Sudah biar Tuhan menolong kita. Kalau kita berkata, saya mau mendengar dan melakukannya, maka saya bahagia diberkati. Saudara, siapa mau mendengar firman? Siapa berani mentaati firman? Dia akan melihat mujizat. Dia akan berbahagia oleh apa yang dia lakukan. Maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Saudara, minggu depan kita akan belajar tentang versi Paulus dan versi Petrus, bagaimana mendengar dan melakukan. Ya, tetapi hari ini kita belajar dua hal ini. Kita berkata, jikalau kamu mendengar dan melakukannya, kamu akan melihat mujizat. Jikalau kamu mendengar dan melakukannya, kamu akan berbahagia diberkati. Siapa yang bahagia diberkati? Siapa yang melihat mujizat? Siapa yang mengalami Tuhan yang ajaib? Mereka yang mendengar dan melakukan. Biar Tuhan tolong. Saya tidak tahu pergumulan saudara di rumah, dimanapun, apapun, tapi dengar firman Tuhan. Kalau dia berfirman, maka dia sembuhkan kita. Kalau dia bersabda, dia selamatkan kita, bahkan dari lingkaran setan, dari ketidakmungkinan, apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Dasarkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali, Kau berfirman. Tuhan Maha Kuasa, tidak ada
apapun yang tidak dapat diatasinya. Bagi dia, bagi firman-Nya, tidak ada yang mustahil. Kalau dia berfirman, dia memberikan rema kepada saudara. Dengar dia, dalam nama Yesus dibuka telinga, dibuka hati, dibuka mata, dibuka perasaan, dibuka pengecapan. Sentuhan Tuhan, aroma surga turun. Dalam nama Yesus mendengar, menangkap, melihat. Kalau dia berfirman, saat ini, tangan-tangan dia ada berkata, Tuhan, saya di sini. Saya mau mendengar. Fokuskan diri hanya kepada dia. Saya tahu ada hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kerja, hubungan dengan tetangga, hubungan apapun. Saya tahu ada pergumulan yang seperti sulit diucapkan. Tetapi di awal kita sudah berkata, Roh Kudus membantu saudara untuk berdoa sesuai kehendak Allah. Maka kita tahu sekarang dia sedang terus bekerja dalam segala perkara untuk datang kebaikan. Bagi kita, sebut nama, bagi Roni, bagi Susi, bagi Ophelia, bagi Stephen, bagi Tina, bagi Sri, bagi Aurel, bagi siapapun. Yang mengasihi dia, yang berani hidup sesuai rencana panggilan dia. Dia sedang turut bekerja. Dengarkan dia. Tidak ada yang mustahil. Kesaksian Alkitab, kesaksian orang-orang percaya, pengalaman hidup kita di masa lalu sampai hari ini memperlihatkan di depan dia masih berfirman. Sekarang dia berfirman supaya kita berani menangkap dan berani melakukannya. Mari terima mujizat. Mari berbahagia diberkati. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih kau berfirman. Biarlah setiap kami yang menangkap firman-Mu, yang menerima rema dari Bapa dan dari Yesus, ditumbuhkan iman, dihidupkan karena firman yang keluar dari mulut Allah, melihat mengalami besar, menjadi diberkati, menjadi bahagia. Dalam nama Yesus terjadi. Itu sebab kebutuhan-kebutuhan dijawab, kebingungan-kebingungan diberikan jalan keluar, kesakitan kelemahan diangkat dalam nama Yesus, supaya terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu lah pujian, hormat dan kemuliaan. Tuhan Yesus, cuma kau kemana kami. Di mu bersinar.
Segala berkat kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu dicurahkan di dalam kasih Bapa yang tidak pernah berubah, yang merangkul kita dengan pelukan kasih, menerima kita padanya di dalam kekuatan Roh Kudus yang menerobos, yang membuka lahan baru, yang membuka pekerjaan-pekerjaan untuk dihidupi oleh anak-anak kerajaan. Turun atas kita sekalian hari ini, sampai kita berjumpa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Menurut peraturan menteri yang saya tahu, dikatakan sampai tanggal 28 PPKM level 3, tapi jadi kemungkinan besar sampai Februari ini tanggal 27 minggu depan kita masih ibadah di rumah. Nanti kita lihat pengumuman lebih dahulu. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Shalom.